Iya. Ya, kembali di Net 12, saya mau nanya sama kamu nih Bel, apa yang kamu ketahui tentang lebah? Tentang lebah ya, lebah itu selain dia menghasilkan madu, tapi madunya itu juga bermanfaat dengan kita menggunakan sengatnya, ya kan? Nah, kalau saya sih, saya lebih memilih meminum madunya saja, tapi terapinya sepertinya menarik juga nih. Oh iya, iya benar, dan ini juga banyak sekali wisata-wisata yang menawarkan pengetahuan akan madu dan juga lebah. Salah satunya seperti yang ada di sini nih, di Cibubur ini siap menawarkan pengalaman baru di tengah menjamurnya wisata di Jakarta. Tidak ada salahnya nih kita mencoba wisata di Cibubur ini. Yuk kita lihat. Ya. Warung kaki lima dekat Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara ini selalu ramai. Padahal andalan si penjual hanya ramuan teh. Peminatnya tak hanya warga lokal tapi juga warga seberang pulau seperti Batam atau Malaysia yang kebetulan tengah bertandang. Daya tarik warung terletak pada keunikan sajian tehnya. Teh terbuat dari akar bayam yang dicampur dengan cengkeh, gula batu, dan kayu manis. Akar bayam yang dimaksud bukan bayam yang biasa dibuat sayur, melainkan bayam liar yang tumbuh di hutan dan rawa-rawa. Bayam ini sering juga disebut bayam kucing karena kucing liar suka memakan akarnya. Ini namanya akar bayam, bayam anting-anting namanya. Kucing anting. Kalau ada yang bilang orang bayam kucing karena akarnya makan kucing. Itu aja. Satu gelas kecil teh akar bayam dijual seharga Rp2.000, sedangkan untuk gelas besar Rp4.000. Sering kali lah bang. Dalam satu hari berapa kali sih bang? Satu hari, kadang pagi sekali, sore sekali. Rasanya sendiri gimana bang? Rasanya agak ada rasa pahit-pahit gitu loh bang. Khasiat yang kita dapat dalam meminum akar bayam ini ya untuk menyegarkan badan, stamina pada umumnya, dan kedua pegal-pegal. Dalam satu hari penjual hanya bisa memasak dua panci besar teh akar bayam kucing. Alasannya ketersediaan bahan, karena akar bayam jenis ini sulit dicari. Irwan Syaputra melaporkan untuk Net. Ya, kami memohon maaf atas kesalahan paket yang baru saja Anda saksikan itu adalah paket teh akar bayam. Kita balik.